Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur panjang dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kita review kembali persilangan antar kohe ayam dengan galon bekas. Pokoknya kita manfaatkan barang-barang bekas supaya irit enggak sakit. Inilah teman-teman sudah mulai berbuah dan berbunga tanaman tomat saya yang di atas galon bekas. Tanaman ini bebas dari zat kimia, murni organik. Pupuknya dari pupuk kandang sendiri dari Langut Pamai Jakarta yang kita manfaatkan sehingga subur. Yuk kita lihat-lihat dulu sebelum sawi dipanen rekan-rekan. Ini sawi masih kita jadikan satu dengan tanaman cabai dengan tujuan nanti setelah sawi dipanen muncul tanaman cabainya. Ini subur sekali rekan-rekan berkat pupuk kandang Langit Pamai. Kita perhatikan rekan-rekan apa yang menempel di daun ini. Oh ternyata ulat. Ulat yang makan daun harus kita singkirkan, harus kita hilangkan ini supaya daunnya tetap utuh, tetap segar, bugar, hijau dan bisa dikonsumsi. Ini rekan-rekan ulatnya enak sekali makan gratis, harus kita hilangkan ya rekan-rekan. Kita dengarkan suara anak-anak ayam yang sedang minta jatah makan itu piak-piak-piak-piak. Karena tanaman ini saya taruh di dekat kandang ayam biar tenaga irit kalau kita mau mupuk tanaman tinggal ambil kotoran ayam dan dimasukkan ke pot-pot ini rekan-rekan ya. Kita panen saja rekan-rekan karena ini memang sudah layak untuk konsumsi. Sawi-sawi ini bahan kita buat bakso atau mie ayam atau kita oseng-oseng atau di jalan lodeh, sayur lodeh rekan-rekan. Nah ini rekan-rekan yang telah kita cabut atau kita panen sawinya, sudah kelihatan pohon cabenya. Nanti setelah sawinya hilang pasti ini cepat tumbuh subur. Rupanya agak susah juga kita cabutnya karena akarnya sudah kemana-mana ini. Tanahnya subur karena kotoran ayam yang telah kita fermentasi sebagai bahan media tanamnya. Nah kelihatan lagi tanaman cabainya. Kita sisakan tanaman cabainya. Supaya channel ini berkembang, mohon subscribe, like dan komennya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Dengan galon bekas serta kotoran ayam sendiri maka sayuran menjadi gratis murah.
plastik, bukan lagi galon, karena galonnya masih kurang. Kurang stok galon. Dan kita panen nantinya tetap sisa tanaman sapi dan terong serta tomat. Nanti yang kita panen adalah tanah-tanah yang kita sisa dari sekarang, masih memerlukan waktu yang agak lama sampai berbuah atau panen. Lalu kita rawatkan secara khusus karena dia dari mangkok dan yang di mana-mana dan berbuah. Oke rekan-rekan, kita perhatikan hasil panenan kita pada sore hari ini seperti apa. Nanti karena panenan ini banyak, maka akan saya bagikan kepada saudara atau tetangga-tetangga supaya mencicipi sayuran organik hasil dari pot galon bekas. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Alik kemin kawin ketiban timbo. Cekap semanten rumiyin atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.